Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa, puluhan wanita lanjut usia di Kabupaten Kediri berlenggak-lenggok bak moda profesional dalam ajang fashion show lansia yang digelar oleh UPTD Puskesmas Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk mengunggah semangat lansia untuk menjalani hidup sehat. Layaknya para model profesional, puluhan wanita lansia ini berusaha keras untuk bergaya, berlenggak-lenggok dan mencuri perhatian para juri dan penonton. Fashion show yang hanya boleh diikuti oleh mereka yang berusia lebih dari 50 tahun ini digelar UPTD Puskesmas Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Tujuannya untuk memberikan wadah bagi para manula berekspresi dan berkarya, serta untuk terus menggugah semangat para lansia untuk menjalani pola hidup sehat. Secara bergantian, nenek-nenek ini beradu gemulai langkah menyusuri panggung dengan busana kebaya dan pakaian adat Jawa. Dari 34 peserta lomba fashion show, masing-masing peserta mempunyai gaya tersendiri. Para peserta terlihat cukup antusias dengan peragaan busana khusus lansia ini. Ada yang terlihat cukup percaya diri, namun tak sedikit yang gugup dan canggung dengan sepatu berhak tinggi. Ada semangatnya tertentu sendirilah ya, kayak anak muda. Udah biasa emang Mbak, sebentar Mbak tadi kayaknya percaya diri banget Bu. Iya, udah biasa. Oh gitu. Ya. Teman-teman gimana Bu yang lain lansia di sini? Ya yang lainnya kadang-kadang ya masih gugup karena ya mungkin baru awal ini kan ya, ya usianya sudah lanjut terus harus berlenggak-lenggok di atas kanvas kan ya juga lebih. Kok dengan berapa tahun usianya? Saya 50. 50 tahun ya. Mega Elang Putih, Promkes UPTD Puskesmas Bendo mengatakan kegiatan ini diikuti 5 desa, yakni Desa Darungan, Sambirejo, Sumber Bendo, Pelem dan Sumber Bendo. Dengan adanya gelaran ini diharapkan dapat merefresh dan menggugah lansia untuk mengikuti posyandu lansia sehingga dapat menjalani pola hidup sehat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menggugah semangat jadi kader lansia dan lebih semangat lagi mengikuti posyandu lansia. Ada berapa lansia Mbak? 11 lansia di wilayah Puskesmas Bendo. Dari mana aja desanya? Dari Desa Darungan, Sumber Bendo, Sambirejo, Bendo dan Pelem. Lebih jauh, acara ini digelar sebagai wadah untuk para lansia berekspresi, berkreasi, dan berkarya. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng, biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.